Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nonaktif Universitas Indonesia, Melkisedek Wang, dilarang berada di lingkungan kampus karena diduga terlibat kekerasan seksual. Keputusan rektor yang telah ditandatangani Rektor UI, Ari Kunchoro pada Senin 29 Januari 2024 menyebutkan, Melki wajib menjalani konseling psikologis dari pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS UI. Sehingga Melki hanya diperbolehkan berada di lingkungan kampus saat harus mengikuti sesi konseling atau edukasi kekerasan seksual yang dilakukan dengan tatap muka langsung. Melki juga diwajibkan menandatangani surat pernyataan bermaterai yang menyebut bahwa ia telah melakukan kekerasan seksual, menerima sanksi yang diberikan, dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Selama skorsing, Satgas PPKS UI juga akan melakukan pemantauan atau dapat merekomendasikan sanksi lebih berat jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan Melki. Adapun masa hukuman skors berlaku dari tanggal penetapan dengan ketentuan jika kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan rektor itu, maka akan diadakan perbaikan. Sebelumnya, Melki telah menerima sanksi skorsing akademik 1 semester atas kasus kekerasan seksual. Sanksi itu termuat dalam keputusan Rektor UI nomor 49 /SK/R/UI/2024 tentang penetapan sanksi administratif terhadap pelaku kekerasan seksual atas nama Melkisedek. Dalam keputusan rektor itu disebutkan Melki dilarang melakukan sejumlah hal seperti dilarang menghubungi, melakukan pendekatan, berada dalam berdekatan, dan atau mendatangi korban. Melki juga dilarang secara formal atau informal aktif dalam organisasi dan kegiatan kemahasiswaan pada tingkat program studi, fakultas, universitas, serta dilarang berada di lingkungan kampus UI. Sebelumnya, Satgas PPKS UI telah menyimpulkan bahwa Melki terbukti melakukan jenis kekerasan seksual. Pada surat putusan juga disebut bahwa Melki terbukti mempraktikkan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan yang bernuansa kekerasan seksual. Putusan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 serta berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan Satgas PPKS UI dari keterangan dan alat bukti yang ada. Kepala Biro Humas dan KIP UI, Amilita Lucia, membenarkan penjatuhan sanksi tersebut. Sementara itu, Melki sebelumnya pernah membantah tuduhan telah melakukan kekerasan seksual. Ia mengaku belum menerima penjelasan dari sejumlah pihak terkait dugaan kekerasan seksual ini. Namun, ia mengaku akan kooperatif dengan segala proses yang diperlukan nantinya. Melki juga dinonaktifkan dari jabatannya sebagai BEM UI. Dugaan adanya kekerasan seksual oleh ketua BEM UI awalnya mencuat di media sosial X lewat unggahan akun @bulanpemalu pada 18 Desember 2023.